Hey there. Subscribe to my channel. Ini Pak Pulau Pramuka. Pramuka. Raja Muda Karena Salusiasa di Jaya. Jaya Jaya. Pulau ini guys, Pulau Pramuka ini guys. Raja Muda Karena. Dekat lagi sampai. Oh, di sini berarti, Pak? Iya. Asik, ya. Oh, kita berarti kita masih ke sana lagi, Pak. Iya. Masih menikmati perjalanan di tengah laut. Pokoknya jadikan kesan pertama ini sebagai kesan. Pak, uangnya, Pak? Ini keluar. Oh, kita ngopi dulu sini lah. Aduh. Pengen banget sih sebenarnya. Sebenarnya pengen sih kita ngopi-ngopi, ya kan. Cuman takut ada budak laut, Pak. Yang nongol badak laut. Sendiri lu, Pak Herman ini lu. Serius, Pak? Iya. Buat ekspedisi dia ke sini. Konten YouTube juga ya, Pak ya? Iya. Channel apa sih, Pak, namanya, Pak? Ntar di ini udah itu ya. Di tadi nomor. Oh ya, udah. Ntar saya WA aja. Saya enggak ada sinyal. Kata masih. Oh iya, ada bulan ya? Ada yang itu. Boom. Sekolah semuanya. Oh, ini sama kayak kali baru ya? Apa tuh? Si jauh cok kita cok. Iya, santai kan. Udah sepi. Kalau gue sih nyuruh duduk aja mas gue. Kita masih jauh banget kita. Gak apa-apa, kita berdiri aja, antusias kita. Masalahnya kita ke pulau gak berpenghuni. Pramuka, Raja Muda Karena Salusiasa di Jaya. Turun guys, mau sana di Pulau Pramuka. Tolongin bang. Cep. Hah? Cepoknya pre-in. Cep. Dah. Koplingnya, kopling. Ini pulau harapan ini, pulau Pramuka ya guys. Siapa lagi? Nilis dua ini ya, pada jajan tuh. Lanjut ke Pulau Harapan nih guys. Nilis dua jalan ya, lanjut ke Pulau Harapan. Terima kasih.
kembali guys di Pulau Pramuka ini ya. Di Pulau Pramuka ini fasilitasnya udah bagus guys, ada RSUD ya. Ini nampak terlihat nih RSUD di Pulau Pramuka ya guys. Dan bank juga ada ya guys, Bank DKI. Masyarakat di Pulau Pramuka ini ya, masyarakatnya di berbagai etnis juga ya, ada etnis Bugis, Madura, terus apa ya, Sumatera Barat ya, dan Jakarta sendiri ya, penduduk Jakarta ada di sini guys. Ini homestay ada masjid yang ada komplit guys, tempat peribadat yang CK ya guys, itu fasilitasnya bagus masjid ini guys, fasilitas yang ada di pulauan ke Pulau Pramuka ya, Pulauan Seribu. Mau sekolah ini ada juga guys ini. Kurang lebih ya tadi perjalanan dari Jakarta itu 1 jam ya guys, 1 jam setengah guys. Ini guys daerah perkampungan di Pulau Pramuka ya guys. Nah, ini juga ada ya tempat pusat informasi pariwisata ya, BNI juga ada di sini guys, fasilitasnya ada bagus juga, sekolah ada juga ya. Masuk ke wilayah DKI guys, masih rumah sakit umum daerah Pramuka. Pulau Pramuka ini ya diambil dari nama Pramuka ya guys, dimana menurut literatur ya tahun 50 hingga 70 ya, sebelum ada apa Cibubur ya, atau tempat Pramuka Cibubur ini, di sini tempat latihan pramuka nih guys, di Pulau Pramuka, makanya namanya Pramuka ya guys. Murah juga sih jajanan, 5 ribuan, 10 ribu guys jajanan di Pulau Pramuka.
Ini guys, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Ini kantor Bupati. Susana malamnya guys. Ini Kabupaten Seribu guys. Sama macam mana? Pancing.